diakui sebagai anak Poppy Kelly, Putar Haluan, Bella Hotman Paris, dan Nikita Mirzani. Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Elsa Sharif diketahui menyeret nama beberapa pihak, mulai dari Hotman Paris hingga anak angkat Elsa Sharif Poppy Kelly pun turut terseret dalam pusaran perseteruan Nikita Mirzani dan kuasa hukum Sajat Ukra tersebut. Sempat membela mati-matian Elsa Sharif, siapa sangka kini anak angkatnya Poppy Kelly seolah Putar Haluan dan membela Hotman Paris. Sejak perseteruan Elsa dan Nikki, nama Poppy memang kerap menjadi perbincangan. Hal ini terjadi sejak Poppy membela Elsa Sharif dan memaki Nikita Mirzani melalui akun Instagram pribadinya. Meski membela Elsa dan kerap mengutarakan kesalahannya terhadap sosok Nikita Mirzani, Poppy kini justru membela Hotman Paris. Padahal, seperti yang kita ketahui, jika Elsa Sharif hingga kini masih bersin tegang dengan Hotman, bahkan juga melaporkan rekan seprofesinya itu. Menurut Elsa, Hotman sebagai pembawa acara justru membiarkan dirinya dimaki-maki oleh Nikita Mirzani. Berbeda dengan Elsa, Poppy justru menyebut Hotman tak bersalah dalam kasus ini. Seperti unggahannya dalam Instagram story milik Poppy Kelly. "Hai guys, aku Poppy Kelly. Aku ingin menjelaskan bahwa dalam hal ini menurut aku Bang Hotman Paris enggak bersalah. Menurut aku dia sudah cukup bijaksana karena pada waktu acara itu Bang Hotman ada di tengah-tengah posisinya. Dan dia siap membela Bunda Elsa Sharif," kata Poppy dalam video singkat yang diunggah oleh Hotman Paris lagi. Sontak video ini pun langsung menuai berbagai komentar dari warganet, seperti yang disampaikan oleh Arni. "Takut dia sama Abang dan Nikita sekarang," ngomongnya. Lain. Sulis Firmansa menimpali, "Jadinya kayak pansos banget nih orang. Bukannya kemarin dia juga kuar-kuar mau laporin," sambung Nita Amelia Chandra. Itulah guys terkait Poppy Kelly yang putar arah membela Hotman Paris. Lalu bagaimana buat kalian? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.